Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Naik tahta jadi permaisuri pengusaha batubara. Bella Sophie dituding mulai kuasai kekayaan hingga usaha sang suami di balik papan. Sang artis disebut sudah ambil mobil mewah dari Daniel Regan. Siapa yang masih ingat dengan sosok Bella Sophie? Awal kemunculannya Bella Sophie sangat melekat dengan sosok yang kontroversial. Usai menghilang dari layar kaca, Bella Sophie ternyata disibukkan dengan profesi barunya sebagai desainer. Tak hanya itu, Bella Sophie juga membawa kabar bahagia mengenai kehidupan asmaranya. Bella Sophie resmi menikah dengan Daniel Regan. Desainer itu tampaknya hidup sangat bahagia dengan suami barunya. Kini, Bella Sophie pun lebih fokus mengurus putranya, semata wayang yang bernama Danilo Prince Regan. Beberapa waktu lalu, Bella Sophie disebut-sebut mulai menguasai kekayaan Daniel Regan. Hal itu diungkapkan oleh sahabat terdekat Daniel Regan menurutnya. Bella Sophie tak punya hak atas kekayaan Daniel Regan, sebab keduanya hanya menikah siri. Tapi tidak demikian, Bella Sophie justru perlahan mulai menguasai semua yang dimiliki Daniel Regan. Daniel Regan adalah seorang pengusaha batu bara di Kalimantan Timur. Malah baru-baru ini, Bella Sophie baru saja mengambil sebuah mobil mewah dari Daniel Regan. Konon disebut mobil itu adalah mobil Daniel dan istri sahnya, Irene Felicia. Menurut sahabat, Irene tak bisa banyak bertindak dengan perbuatan suami sahnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa, bye-bye.